Halo teman-teman, balik lagi di channel Satu Kantor dengan gua Setiadi. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah kursi yang masih satu keluarga antara JPID, JPK, dan yang satu ini adalah JPA. Apa aja sih perbedaannya dari si JPK, JPID, dan JPA ini? Mungkin akan saya akan membahas lebih ke JPA-nya. Oke, mari kita lihat si kursinya. Nah, si JPA ini dia memiliki tinggi 105 cm dan untuk tinggi kalau misalkan si hidroliknya turun itu 95 cm. Dan yang saya review ini berbahan nilon untuk si kakinya, tahanan tangannya juga sama. Dan untuk dari kainnya berbahan fabric. Untuk jaringnya pori-porinya agak sedikit besar. Ya bisa dibilang ini menengah lah di antara kedua keluarga JP. Dan si kursi ini dia tidak memiliki mode buat kursi goyang. Jadi si kursi ini hanya bisa buat naik turun aja. Nah, untuk masalah dari harga, mungkin ini jauh lebih paling murah ya di antara keluarga JP. Dan si JP ini banyak juga dijual di toko furnitur terdekat di kota kalian. Nah, kalau misalkan untuk merek unik ini, harganya jauh lebih murah ya dibanding merek-merek yang lain. Dan untuk si busa JPA ini lebih empuk. Jadi kalau buat kalian yang senang-senang kursi yang empuk, busanya yang empuk, mungkin kalian bisa rekomendasikan ini masuk ke kategori yang cocok buat kalian. Kita lihat dari pinggir, ini sama sih ya, nggak jauh berbeda dengan JPI. Namun kalau misalkan untuk JPA ini dia tidak memiliki sandaran plastik di belakangnya. Dan kalau misalkan untuk masalah warna, saya mereview yang warna hitam karena yang warna hitam ini sangat banyak dijual di pasaran dan lebih pas ya kalau misalkan menurut saya warna hitam. Dan kalau misalkan kalian yang senang warna lain, kalian juga bisa. Biasanya sih kalau yang saya lihat masalah warna itu ada merah, biru, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kalian tinggal cari aja di toko-toko furnitur terdekat. Nah, mungkin untuk pembahasan si kursi JPA ini cukup sekian. Lebih pas tepatnya kalau misalkan kalian pengen nyobain si kursi ini, kalian silakan datang ke toko-toko furnitur terdekat ya. Oke, gua Setiadi, gua pamit. Salam dulu.